Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, kita akan saksikan teman kita ada Cintami dan Hanum akan membawakan lagu Pantai Panjang. Cintami hebat nih nyanyinya, semangat ya Cintami ya. Wah, takut gak tadi nyanyinya? Pinter. Nah teman-teman, anak ceria harus berani ya, terkhusus anak-anak Bengkulu tentunya. Nah teman-teman, itu tadi persembahan lagu dari teman kita Cintami, lagu Pantai Panjang. Nah teman-teman tahu tidak Pantai Panjang ada di mana nih? Di Bengkulu, di tempat. Wah dekatmu. Cintami udah pernah ke Pantai Panjang? Sudah pernah? Nah tapi katanya dekat mall, sudah dong, pasti, iya pasti kita orang Bengkulu sudah ke Pantai Panjang semua. Aku juga sudah bunda, iya Upik juga setiap hari ya ke Pantai Panjang. Enggak bunda, aku paginya hari Minggu saja. Wah iya, kalau liburan ya Pi ya, iya. Nah teman-teman yang di rumah maupun yang di studio, bunda akan lanjutkan dongeng bunda tadi. Nah. Setelah Pak Hakim membisikkan, sang peternak pun mengangguk-anggukan kepalanya. Tandanya ia setuju dengan usul dari Pak Hakim yang bijaksana tadi. Sesampainya di rumah, sang peternak mencari anak domba yang paling baik. Anak domba yang sehat, anak domba yang gemuk, dan anak domba yang terbersih. Nah teman-teman tahu tidak anak domba itu mau diapakannya? Ternyata teman-teman
anak domba itu mau diapakan teman-teman? Mau diapakan ya? Kira-kira anak dombanya mau diapakan ya sama si peternak? Gak tahu ya? Nah, Bunda akan kasih tahu nih. Ternyata anak domba yang sehat tadi ia berikan hadiah untuk anak sang pemburu. Wow, anak sang pemburu merasa senang dan bergembira sekali. Wah, terima kasih Bapak peternak. Kau telah memberikan aku seekor anak domba yang sehat, yang bersih dan yang gemuk. Aku senang sekali. Wah, terimalah. Aku juga dengan senang hati memberikan anak domba ini kepadamu. Wah, sang pemburu pun betapa bahagianya melihat anak kesayangannya diberi hadiah oleh sang peternak seekor anak domba yang sehat. Wah, untuk menjaga anak domba tersebut mereka membuat sebuah rumah kecil untuk kandang anak domba. Wah, anak pemburu senang sekali teman-teman. Setiap hari dia bermain dengan anak domba tersebut. Wah, aku senang sekali. Sekarang aku mempunyai teman, seekor anak domba yang lucu. Ya, ayah senang melihatmu. Ayah, untuk menjaga anak dombaku agar tidak diganggu oleh anjing yang ayah punya, bagaimana kalau anjing itu ayah ikat saja sehingga anak dombaku nanti tidak diganggu oleh anjing ayah. Wah, sang pemburu pun mengikuti permintaan dari anak kesayangannya. Nah, teman-teman, akhirnya anjing-anjing buruannya itu dimasukkan ke dalam kandangnya dan anak domba kesayangan anak pemburu tersebut bermain dengan leluasa di halamannya. Bagaimana dengan tetangga sebelah, teman-teman? Wah, tetangga sebelah sang peternak sekarang tidak lagi menjadi kesal dan khawatir. Karena domba-domba peliharaannya tidak lagi diganggu oleh anjing pemburu sebelah. Nah, teman-teman, sebagai tanda terima kasih atas kedermawanan sang peternak, sang pemburu memberikan hadiah kepada sang peternak. Ketika dia berburu di hutan mendapatkan hewan buruan, nah daging dari hasil buruan tersebut dia berikan kepada sang peternak. Wah, sang peternak tentu saja bahagia menerima pemberian sang tetangga yang baik hati. Dan sang peternak pun kadang-kadang memberikan kue dan makanan-makanan untuk sang pemburu tetangganya. Akhirnya mereka menjadi baik, mereka menjadi tetangga yang saling membantu dan tetangga yang saling mengerti. Nah teman-teman, akhirnya domba-domba sang peternak pun menjadi tenang, tidak ada yang mengganggu lagi. Dan sang pemburu pun menjaga hewan buruannya untuk agar tidak mengganggu hewan peliharaan anaknya. Demikianlah teman-teman. Cerita sang pemburu dan sang peternak. Mereka menjadi sahabat tetangga yang baik. Mereka tidak lagi menjadi khawatir. Mereka tidak menjadi was-was karena mereka saling menjaga. Nah teman-teman, itulah terkadang keburukan jangan kita balas dengan keburukan. Kita akan membalas sifat keburukan orang lain dengan sifat kebaikan kita. Maka kita akan menghasilkan dan akan mendapatkan kebaikan tentunya. Seperti cerita Bunda Eni tadi ya teman-teman. Teman-teman jangan lupa ya untuk selalu berbuat baik. Nah dari cerita Bunda Eni tadi nih. Bunda Eni mau tanya nih. Siapa tadi yang punya hewan peliharaan domba? Anak pemburu. Ya, anak pemburu juga punya ya. Dikasih oleh siapa? Peternakan. Oleh dikasih Bapak?
peternakan. Peternakan, mic-nya boleh dipakai Aurora. Nah, siapa tadi yang marah-marah kalau disuruh mengurungkan anjing peliharaannya? Pak pemburu. Siapa yang kesal tadi? Iya, bapak yang mempunyai peternakan domba. Kenapa dia kesal tadi, teman-teman? Karena kenapa? Iya, karena hewan peliharaannya, domba-dombanya diganggu oleh anjing-anjing tetangga sang pemburu, teman-teman. Oh, digigitnya dombanya sehingga dombanya terluka. Nah, teman-teman, Bunda akan lanjutkan ya. Tapi jangan kemana-mana ya, teman-teman. Kita masih di Anak Ceria. Hurra!